Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Joss Channel di sini. Oke teman-teman, hari ini Sabtu, ini tanggal 5 November ya 2022. Saya berada di Pasar Kambing Kali Gesing teman-teman. Dan untuk kali ini kita review untuk kambing pejantan yang ada di depan kita ini ya. Kambing peranan Etawa cukup ganteng ini teman-teman. Oke. Selamat pagi Pak Waryanto. Nggih, Pak Waryanto bawa berapa ekor nih hari ini? Dua ekor. Yang satunya ini, yang satu mana lagi? Kita jual. Sudah dijual? Sudah. Oke, kita coba mendekat ke sana, Pak. Iya. Ini teman-teman kita lihat dulu ya, ada pejantan super ini teman-teman. Ini poel berapa ini, Pak? Ini dua pasang. Baru dua pasang poelnya teman-teman. Belum merampas ya? Belum. Masih ada sisa satu gigi susu di belakang teman-teman. TB-nya berapa ini? Satu meter. Kira-kira 1 meter teman-teman. Ini cukup tinggi juga. Bulunya driwul. Harganya murah. 20. Cukup tebel. Coba kakinya ya. Belambingnya juga panjang. Testis warnanya hitam. Oke. Harga berapa ini, Pak? Harganya berapa ini? 17.500 teman-teman. Masih bisa nego ya? Masih bisa nego ini teman-teman ya. 17.500. Galak ini teman-teman. Oke Pak, kalau nanti ada yang minat bisa hubungi jenengan atau putrane jenengan? Putrane. Oke. Nanti Kang Slamet ya. Nanti akan saya taruh nomornya Mas Slamet teman-teman ya, yang ada di deskripsi. Oke Pak, matur nuwun. Iya. Paris-maris ya Pak. Ya. Oke. Amin. Beli rokok. Lu apa iki? Kok ngelok kok bareng iki? Duit kondi iki. Ndi wis sampean, Kang? Woi, boleh sekarang kita lanjut teman-teman ya. Untuk punya ikan besar. Baru malas aja. Baru malas, enggak ada uang malas. Lah kok malas piye toh? Nih teman-teman. Ada durian ya, Kang? Durian. Ya teman-teman, karena Kang Besar lagi sibuk ini teman-teman ya, jadi sama putranya beliau. Ini umur berapa ini Mas? Ini sekitar 3,5 tahun. 3,5 tahun. Udah rampas berarti ya? Oke. Tapi cukup kandel teman-teman ya dagingnya tuh, tebel. Kita lihat dulu ini, belambingnya juga panjang. Tuh. Tebel untuk postur tubuhnya ini, dalam arti ini lebar ya, nggak cuman panjang aja. Dan untuk bulu rewetnya juga tebel, namun sayang ini agak kekuning-kuningan, belum dirawat karena ini kayaknya. Oke, TB-nya berapa ini Mas? Ini 90-an up. 90 up? Oke, harga berapa ini? 12 juta. 12 juta teman-teman. Anak tembong katanya. Anak tembong ini? Oh, anak tembong 12 juta teman-teman. Anak tembong ini 12 juta. Dan lebar teman-teman. Biar nanti punya Pak Slamet tadi, yang itu terus tambah lagi yang ini ya. Yang kedua punya Kang Besar 12 juta. Oke, lanjut yang untuk ini. Diri. Cendol dawet. Diri semua ini. Iya. Dirian teman-teman. Tuh. Harga berapa ini, Kang? 20. Usia berapa ini? Paling 4 bulan. 4 bulanan. Sekitar 4 bulanan teman-teman. 20 juta. Nih. Langsung telinganya. Untuk telinganya lemas teman-teman ya, luntur-luntur dan ini enggak ada bonggolnya.
20 juta teman-teman. Dirian. Ya. Cakep. Oke. Lanjut lagi. Oke. Ayo udah lah kasih. Ini dorong. Poel. Hah? Belum poel. Belum poel ini. Ini belum poel teman-teman. Cakep-cakep semua ini kamu-kamunya. Ini ikan besar. Tuh, nonongnya. Ciri khas untuk kambing betina teman-teman ya. Bernonong tipis. Dan kita lihat untuk telinganya lebar. Ler teman-teman ini telinganya. Tuh. Ini usia berapa ini? Ini paling ya 1 tahun. 1 tahunan ya. Berarti ini kalau Doro sudah maksimal untuk kawinan sudah siap sekali ini ya. Sudah. Tapi angka baiknya nunggu poel dulu. Aja. Nunggu poel dulu. Ya. Baiknya itu nunggu poel berarti. Untuk kepentingan perkembangan babonnya ya, ini. Biasanya lebih saat. Baik kan nunggu poel kan perkembangannya lebih cepat kalau pas sebelum ini kan. Hmm. Emang sayang gitu loh. Sayang ya. Sayang. Kalau kekasihan terhambat kan. Betul. Ini teman-teman cakepan juga ini. Harga berapa ini? Mahal 35. 35 juta. Ini agak mahal teman-teman ya. Wah, cakep-cakep. Harganya 35 yang ini teman-teman. Lanjut. Nih, ada lagi yang kecil. Ini Dewi juga. Si Dewi juga. So. Ini telinganya bagus, pasungnya juga kayak gini juga bagus tuh. Hmm, usia berapa kalau yang ini? Paling 4 bulan. Sama. 4 bulan sama ya. Sama yang ini ya. 4 sampai 5 bulan ini teman-teman ada 2 ekor, yang satunya 20 juta yang ini. Ini yang tadi 20. Ya, ini berapa? 25. Yang satunya ini 25 juta. Nah, ini teman-teman kalau ada yang minat tinggal screenshot aja teman-teman ya. Cakep teman-teman. 25 juta. Oke, lanjut lagi. Dewi-dewi super semua ini. Ekornya lor teman-teman. Ini 5 bulan juga. 4 bulan. Kalau ini 4 bulan. Ini 3 bulan setengah. 3 bulan setengah. Lebih muda. Ini lebih muda, 3 bulan setengah. Telinga pasung tuh teman-teman ya. Ada totalnya di samping ini teman-teman. Lagi mencret ya. Oh, lagi mencret. Harga berapa kalau ini mas? Ini 17,5. 17,5. 17.500 yang ini teman-teman. Oke, lanjut lagi yang mana? Induk. Induk. Kita lihat indukan teman-teman. Induk. Yang mana ini? Cucu Oscar. Iya. Ini cucu Oscar teman-teman. Sudah kawin. Sama pejantan di kandang jenengan. Kandang kembar, bukan? Kandangnya itu Mas Gepeng. Oh. Anaknya kira muda Pak. Oh gitu. Sudah buntik berapa bulan nih kira-kira ini? Paling belum ada sebulan. Belum ada sebulan? Iya. Oh, insya Allah buntiknya. Mm-hmm. Insya Allah buntik, tapi belum bisa memastikan teman-teman. Laktasi berapa kali ini mas? 3 kali. 3 kali. Laktasi sudah 3 kali dengan pasang telinga seperti ini. Untuk postur juga, nih teman-teman kalau kita lihat dari belakang. Harga berapa kali ini mas? Ini murah, 8,5. 8,5. 8.500. 8.500 ini teman-teman ya, babonan. Jumbo. Oke. Nyalanya mana lagi? Ini. Ada lagi. Ini sudah laktasi ya? 1 kali. 1 kali ya. Sudah kelihatan dari susunya teman-teman ya. Baru 1 kali laktasi. Tuh. Pasung telinga. Sudah bagus. Yang tadi tanya itu cewek sama pelurung. Oke, ini harga berapa mas? Ini 12,5. 12,5? Iya. Oke, 12.500. Laktasi 1 kali mas ya? Iya. Laktasi baru 1 kali. Poel sepasang. Poel baru sepasang. Oke, udah semua?
itu tinggal jantan. Mana yang jantan satu? Sana. Oke, kita lihat. Kita lihat lagi teman-teman untuk yang berikutnya. Oh, ini sedang diperbaiki teman-teman ya. Wah, dribul-dribul ini mas ya. Boleh juga ini. Oke, ini pal berapa ini mas? Kurang tahu ya. Udah pasang mungkin. Oke. Ini baru dapat kayaknya ya. Harga berapa ini mas bro? 25. 25 juta teman-teman. Nanti untuk selengkapnya tinggal konfirmasi sama Kang Besur ya. Ini cakep juga ini. Nanti tinggal di WA saja Kang Besur. Ini untuk yang terakhir harga 25 juta dengan materi pejantan seperti ini. Body long juga. Dribul-dribulnya apalagi teman-teman, pola warna juga masuk. Tuh. Langsung cakep. Oke, matur nuwun Mas Bro. Laris manis dagangannya ya Mas. Amin. Siap. Ya nanti kalau teman-teman ada yang minat bisa hubungi nomor teleponnya Kang Besur yang akan saya taruh di deskripsi. Jangan lupa dukung selalu channel dengan cara subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.